Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mas Kuro. Sekarang saya ingin berbagi informasi tentang monetisasi setelah Anda mencapai 4.000 jam tayang dan sudah mencapai 1.000 subscribe. Ada. Dan buat para YouTuber pemula seperti saya yang sudah mencapai batas minimum persyaratannya yaitu 4.000 jam tayang dan sudah mencapai 1.000 subscribe, saya ucapkan selamat ya. Iya. Dan buat para teman-teman yang belum, tetaplah berusaha dan terus berjuang, jangan pernah menyerah, karena sejatinya sebuah usaha itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Few minutes later. Oke teman-teman, langsung saja kita cek ya. Saya biasa menggunakan Android karena lebih simpel, enak, kita cek dimanapun bisa, nggak perlu ribet kalau pakai komputer atau laptop kan kelamaan. Ya sama saja lah. Cuman saya sarankan di sini kalau Anda mau cek lewat Google Chrome saja. Nah, seperti ini. Nah, di sini langsung aja kita ketik youtube.com. Nah, seperti ini kurang lebih tampilannya ya. Nah, terus supaya lebih mirip-mirip komputer, kita ya centang ini pakai situs desktop ya. Nah, tampilannya kan sudah berubah lagi nih. Nah, lebih bagus toh. Dan ini kalau kurang jelas bisa diperbesar ya tampilannya, tinggal ditarik-tarik aja. Setelah itu kita klik icon logonya kita. Nah, setelah itu kita masuk ke Creator Studio ya. Nah, kalau kurang besar ya diperbesar masih bisa. Langsung setelah itu kita masuk ke channel kita. Nah, di sini kan ada beberapa pilihan ini. Nah, kita bisa cek di sini. Nah, ini channel saya alhamdulillah sudah terverifikasi dan status ceritanya 0 dan tegurannya juga 0. Alhamdulillah ini kayaknya sudah bagus. Dan di sini kan sudah centang hijau ya warnanya, ini kan sudah diaktifkan. Nah, yang monetisasi ini belum diaktifkan. Coba kita masuk ini, kita klik pelajari lebih lanjut. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, ini status monetisasinya sedang ditinjau. Dan ini tampilan awal, dan di sini di status monetisasi di lambang yang bertuliskan S atau dolar ya. Status akun monetisasi tidak aktif. Nah, di situ dijelaskan Anda dapat mengajukan monetisasi kapan saja agar bisa ditinjau. Semua channel perlu minimal 4.000 jam waktu tonton dalam 12 bulan terakhir dan 1.000 subscribe. Dengan persyaratan ini, kami dapat mengevaluasi channel baru dengan benar serta membantu melindungi komunitas kreator. Dan untuk mengajukan monetisasi ada beberapa poin ya. Yang pertama, persyaratan program partner YouTube ini sudah terima centang hijau. Yang kedua, telah meminta adsense. Yang ketiga, preferensi monetisasi yang sudah ditetapkan. Dan yang keempat, ini agak susah, yaitu minta peninjauan setelah mencapai 4.000 jam waktu tonton dalam 12 bulan terakhir dan harus mencapai 1.000 subscriber.
Peninjauan telah dimulai. Kami akan mengirimkan email jika channel Anda disetujui. Ini sudah centang hijau semua ya. Yang satu kurang, yang ini channel sedang ditinjau yang poin keempat. Nah ini. Jadi kita suruh menunggu ini. Ini keterangannya. Selamat, channel Anda telah mencapai 4000 jam waktu tonton dalam 12 bulan terakhir dan memiliki 1000 subscriber. Sekarang channel Anda sedang ditinjau untuk memastikan kepatuhannya terhadap persyaratan program partner YouTube dan pedoman komunitas kami. Keputusannya akan kami sampaikan melalui email, biasanya dalam waktu 1 bulan atau lebih. Dan alhamdulillah ya, channel aku sudah mencapai batas minimum dari syarat yang ditentukan monetisasi, yaitu 4000 jam tayang dan 1000 subscribe. Dan sekarang ini sudah lebih nih, waktu tontonnya sudah 32.000 lebih ya, dan subscribe-nya alhamdulillah sudah 4.000 lebih. Dan ini aku juga lagi nunggu guys, lagi nunggu ditinjau ini, belum ada email masuk. Ini sudah masuk kurang lebih ini 1 bulan dah. Dan saya mohon doanya ya teman-teman, semoga peninjauan ini segera dilakukan dan emailnya segera dikirim dan bisa segera dimonetisasi. Baca. Bagi teman-teman yang belum mencapai ini persyaratannya, ini yang belum mencapai 1000 subscribe dan 4000 jam tayang, tetap semangat ya, jangan menyerah. Terus berusaha, terus upload video yang bermanfaat. Semoga semuanya bisa segera ditinjau dan dimonetisasi. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya. Oh iya teman-teman, satu lagi nih, mungkin teman-teman ada yang di posisi seperti saya yang sedang menunggu peninjauan ini yang tak kunjung ada kabar. Ya, sembari menunggu, ini ada tips ini dari kakak-kakak senior juga sih, yaitu sembari menunggu biar enggak bosan, biar enggak stres. Jadi teman-teman bisa tetap upload terus video-video ya, sesuai konten Anda. Jadi jangan menyerah. Jadi biar enggak bosan ya, kita bikin video terus, kita upload terus. Nah, bikin terus biar enggak bosan. Kita bikin video terus sesuai dengan konten-konten Anda. Ya, mungkin itu saja dari saya. Semoga untuk para YouTuber pemula tetap semangat dan bisa segera dimonetisasi semuanya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.